Satu adalah dari hal penetapan harga. Saya kira Remau juga arif tentang automatic price mechanism dan komponen yang telah saya sebutkan tadi. Okey, itu tetap menjadi asas kira-kira kita. Apakah akan ada shilling harga buat masa sekarang tidak menjadi satu pilihan kerajaan lagi sebab pertemuan kita dengan syarikat-syarikat minyak walaupun faktor geopolitik dunia itu berubah tapi engagement dengan syarikat minyak memberikan gambaran harga minyak mentah dunia akan berlegar di antara 50 ke 60 US dollar per barrel. Sudah tentu kos menghasilkan minyak itu lebih tinggi by 10 US dollar. Itu basic kira-kiranya. Jadi yang saya nak tekankan adalah pertama, ianya gradual income. Itu prinsip yang kita sepakati bagi keseluruhan jamaah menteri bahawa sebab ketika harga diapungkan nanti, kalau kita benarkan lonjakan sehingga RM2.50, RM2.45, impak ekonominya sukar diperbetulkan. Jadi gradual itu, apakah 1 sen, 2 sen, 3 sen, sangat bergantung kepada momen ketika Januari itu memberikan harga minyak mentah dunia. Tapi prinsip itu setelah kita menjangkakan 50 ke 60 US dollar per barrel, kita sudah boleh membuat agakan atau ramalan. Jadi saya selamat untuk mengatakan bahawa gradual income itu adalah sangat minimum supaya tidak memberikan kesan parah.